Alexa, maafkan saya. Saya telah mengkhianati cintamu, Alexa. Saya tidak bisa menepati janji saya untuk membahagiakanmu. Tapi saya sekarang terpaksa mengkhianatimu dan menikahi Luna. Saudari Arga, apakah kau sudah siap untuk memulai jam kabulnya? Akhirnya, Arga telah jatuh ke dalam genggamanku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sayang, nanti kita bulan madunya kemana? Kamu pasti punya rencana kan? Soalnya aku pengen kita bulan madu menikmati liburan kita. Aku juga pengen kamu mengambil cuti selama 1 bulan agar kita bisa menikmati pernikahan kita. Kamu mau ya mengikuti kemauanku? Aku belum mempunyai rencana karena pernikahan kita ini adalah pernikahan yang mendadak. Jadi sekarang kita tinggal saja di apartemen ini. Kita nikmati saja hari-hari kita. Sekarang kita masuk dulu. Ayo, aku capek, aku mau istirahat. Sayang, kenapa kau terlihat begitu murung? Apa kau tidak bahagia menikah denganku? Aku capek, gak usah banyak tanya. Sayang, apakah kau tidak mau menikah denganku? Apa jangan-jangan kau selama ini tidak tulus mencintaiku? Sehingga kau sekarang merasa kalau kau menyesal menikah denganku? Sayang, malam ini adalah malam pertama kita. Bukankah kau dari dulu menginginkannya? Kita selalu bersama, bahagia bersama. Apakah lupa dengan janjimu dulu? Bukan begitu. Aku hanya kecewa saja. Bukan seperti ini pernikahan yang kuharapkan. Tapi, aku merasa terjebak oleh mereka. Sebenarnya, yang aku kecewakan sekarang adalah pernikahan ini. Aku sebenarnya ingin menikah dengan Alexa. Tapi apalah dayaku. Sekarang aku telah menikah dengan Luna. Sebaiknya aku nikmati saja pernikahan ini. Rugi juga kan, aku sudah menikah, tapi aku tidak merasa bahagia dengan pernikahan ini. Ya sudahlah, aku ikuti saja alur ceritanya sekarang. Yang penting, aku happy-happy dulu. Nanti aku pikirkan soal Alexa lagi. Maafkan aku ya sayang. Aku telah bersikap tidak baik di hadapanmu. Sekarang aku baru sadar, yang kau katakan itu benar. Kita telah menikah, gak ada salahnya juga kan, jika kita menikmati kebahagiaan kita. Apalagi malam ini adalah malam pertama kita. Gak mungkin juga kita menyia-nyiakannya. Iya sayang, itu yang aku maksud. Jangan sampai bulan pertama kita menikah, kita sudah menjaga jarak seperti ini. Harusnya kita menikmati kebahagiaan kita berdua. Sekarang, aku telah menjadi istrimu. Aku ingin menjadi milikmu seutuhnya. Apakah kau tidak merasa cemas atau ketakutan sedikit pun? Apa yang perlu kutakutkan? Sedikit pun aku tidak takut sama kamu, sayang. Sekarang kan kau telah menjadi suamiku. Jadi, aku yang
akan memulainya jika kau yang merasa gugup. Apa kau serius, Luna? Sudah, tunggu apa lagi? Luna. Sekarang kamu mandi sana, ganti bajumu dulu. Gak mungkin kan kita berpakaian seperti ini. Kenapa semua nomor cewek di ponselku tidak ada? Apa jangan-jangan ini perbuatan Luna? Dan nomornya Alexa juga terhapus. Aku kan tidak hafal nomor ponselnya. Maafkan aku, Alexa. Aku tidak bisa menghubungimu selama aku cuti bekerja. Tapi nanti aku akan menghubungimu lagi. Sekarang aku akan fokus dulu untuk rumah tanggaku yang baru kubangun ini. Ya sudah. Sekarang gak ada salahnya juga aku nyenangin hatinya Luna dulu. Lagian kami sudah menikah. Sebaiknya aku ke kamar. Pasti Luna sudah menungguku. Aku tidak boleh mengecewakannya di malam pertama ini. Karena dia sangat mencintaiku dan juga mengharapkan kebahagiaan bersamaku. Lagian aku juga mengharapkan ingin segera memiliki keturunan seperti teman-temanku. Sayang, kau cantik sekali. Kau sangat cantik malam ini. Ngomong-ngomong, sejak kapan kau menyiapkan pakaian itu? Sedangkan kita baru hari ini menikah dan itu pun dadakan. Apa jangan-jangan... Sudahlah, kamu tidak usah banyak tanya, sayang. Ayo, cepatlah ke sini. Apa kamu lupa? Tidak ada yang tidak bisa kita beli dengan uang. Jika kita punya banyak uang, kita bisa menyuruh siapapun untuk membelikannya tanpa kita harus bergerak keluar rumah. Sinilah sayang, apa kamu cemas dan takut menghadapi malam ini? Iya, aku jadi lupa. Aku jadi gugup karena melihat kau berdandan seperti ini. Kau begitu cantik, Luna. Istriku. Sudah mengatur jadwalmu untuk cuti selama 1 bulan. Sekretaris aku mah yang akan mengurus semuanya. Jadi sekarang kau harus fokus denganku untuk kebahagiaan kita. Ayolah, jangan gugup gitu sayang. Lucu sekali kau begitu menantangku. Oke, baiklah. Thank you.
beneran lupa soal janjinya. Dia akan mengajakku untuk pergi dinner malam ini. Ini sudah 2 jam ku menunggunya. Sebentar lagi tepat pukul 10 malam. Tidak mungkin juga kan jika kita pergi. Oh, barangkali dia lupa. Sebaiknya aku coba menelponnya. Ternyata ponselnya tidak aktif. Yah, barangkali dia sibuk. Mungkin saja Tuan Arga lupa dengan janjinya. Hari semakin malam, sebaiknya aku ke dalam. Tapi kenapa ya Tuan Arga tidak mengabariku? Harusnya, jika dia membatalkan janjinya denganku, dia harus mengabariku, bukan membuatku menunggunya seperti ini. Tapi perasaanku mulai tidak enak. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Tuan Arga. Kenapa ada banyak pesan di grup kantor? Apa yang sedang mereka bahas ya? Aku jadi penasaran. Ah, selamat. Selamat Tuan atas pernikahannya. Apa? CEO ini kan Tuan Arga. Jadi? Jadi Tuan Arga telah menikah hari ini. Kenapa aku ditipu lagi oleh seorang lelaki? Ternyata Tuan Arga telah menikah. Dan dia tidak mengatakan itu kepadaku. Padahal semalam dia berjanji kalau dia akan menikahiku dan hidup bahagia bersamaku. Semuanya jahat. Sekarang tidak ada lagi yang bakal peduli denganku. Padahal aku sudah menaruh hatiku untukmu, Tuan Arga. Kau tega. Ternyata kau hanya memanfaatkanku untuk bersenang-senang. Kau jahat. Ternyata kau sama dengan lelaki lain. Alangkah baiknya dari awal dia telah menjauhiku. Tapi semakin dia mendekatiku, dan di saat itulah dia mencampakkanku menikah dengan perempuan lain. Jahat. Tuan Arga, kau jahat. Mulai besok aku akan resign dari kantormu. Aku tidak ingin lagi bekerja di kantormu itu. Dia sungguh jahat. Aku tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Aku tidak sudi bertemu dengan lelaki seperti itu. Ha ha ha.